Ramadhani di Minasalam. Sudarlun Ustadz Abdul Somad LC/MA mengisi tausiah renungan 14 tahun terjadinya musibah gempa dan tsunami Aceh. Puncak peringatan musibah maha dahsyat tersebut dipusatkan di halaman Masjid Tengku Mahraja Gura, Kampung Lamgu, Kecamatan Pekanbada, Aceh Besar. 14 tahun telah berlalu sejak musibah gempa dan tsunami melanda Aceh, melanda tempat kita berdiri saat ini. Namun sebagai masyarakat Aceh yang terkenal religius, peristiwa dahsyat tersebut akan terus dikenang dan diingat sepanjang masa. Akan menjadi momentum kontemplasi, momentum mawas diri, dan mengukir kembali kenangan-kenangan indah bersama sahabat-sahabat dan saudara kita yang telah mendahului kita karena peristiwa tersebut. Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama Wali Nanggro Malik Mahmud, Kajati Aceh Irdam SHMH, Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda, Wakapolda Aceh Brigjen Polisi Suprianto Tarah, Kasdam Iskandar Muda Brigjen TNI Ahmad Daniel Kardin, dan para pejabat lainnya serta warga dari berbagai daerah memadati halaman masjid hingga jalan di depan masjid tersebut. 13 tahun peristiwa tsunami, saya diminta datang. Siapa yang mengundang? Ustadz, kakak kelas saya, senior saya, Tengku Haji Fadil Rahmi, Ketua IKAT, Ikatan Alumni Timur Tengah. Alhamdulillah, sejak Desember tahun lalu, Desember tahun ini saya lagi diminta kemari. Perjalanan dari Desember ke Desember, 23 kabupaten senang roh Aceh Darussalam habis kami masuki semua sudah. Jadi kalau ditanya Ustaz Somad, di mana saja Ustaz ceramah? Oh, tak usah kau tanya, udah berserak-serak kencingku sampai ke Australia. Kasar sekali ngomong Pak Ustaz. Seluruh negeri di Indonesia ini, dari mulai Sabang sampai Papua, satu-satunya yang saya masuki semua kabupatennya hanya Nanggro Aceh Darussalam. Bahkan di kampung halaman saya sendiri, Provinsi Riau, hanya yang saya masuki 12 kabupaten. Di Aceh 23 kabupaten, Riau cuma 12. Kenapa cuma 12? Cuma segitu jumlah kabupatennya. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Warga tak beranjak dari tempat duduk hingga Ustadz Abdul Somad menyelesaikan tausiahnya. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi On TV.